sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia prihatin. Yang berusaha Encik Muhammad Ali bin Kasmun, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Indah, yang dihormati Encik Ahmad Nazri bin Zainal Abidin, yang dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan Seri Indah, yang dihormati Tuan Haji Amran bin Mamat, Guru Penolong Kanan Takbir dan Kurikulum, yang dihormati Puan Siva Sakti, anak perempuan Pakiri Sami, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, yang dihormati Encik Ros Hisham bin Rosli, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum, yang dihormati Puan Samshina binti Muhammad Darus, Guru Penolong Kanan PPKI, seterusnya barisan guru, AKP, ibu bapa serta murid-murid yang disayangi sekalian. Alhamdulillah dipanjatkan kesyukuran kerana dengan izin serta limpah kurnianya, kita diberikan peluang untuk sama-sama berhimpun di majlis sambutan pelancaran Bulan Kemerdekaan yang ke-64 peringkat Sekolah Kebangsaan Seri Indah dalam norma baharu bagi tahun 2021. Hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Syafiq bin Nordin. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bini'amatihi tutimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud, kami merafa'akan kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami berada dalam majlis bersempena majlis pelancaran sambutan Bulan Kemerdekaan kali ke-64 peringkat Sekolah Kebangsaan Seri Indah pada tahun 2021 yang dijalankan secara dalam talian pada hari ini. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas nikmat kemerdekaan yang telah engkau kurniakan kepada negara kami yang tercinta ini. Ya Allah, Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, engkau merdekakan kami dari belenggu syirik, khurafat, tahayul dan juga kekufuran. Merdekakan juga jiwa kami dari hasad dengki, tamak haloba, bakhil dan juga sifat mazmubah agar kami dapat bergerak seiring, berdaya saing memajukan negara yang tercinta ini. Ya Allah, Ya Syafi, bebaskanlah dan jauhilah negara kami dari musibah COVID-19 ini. Moga-moga kami dapat hidup dalam keadaan aman dan harmoni dalam norma baharu ini. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kau berkatilah majlis kami pada pagi ini, kau redailah majlis kami pada pagi ini, dan kau lancarkanlah majlis kami pada pagi ini. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bagi memulakan acara, sama-sama kita menyanyikan lagu Negaraku dengan iringan muzik. Semua hadirin dipersilakan berdiri.
Terima kasih diucapkan atas nyanyian lagu negaraku sebentar tadi. Adat berbicara menyampaikan pesan, adat upacara menyampaikan aluan. Oleh yang demikian, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Muhammad Ali bin Kasmun selaku Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Indah untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Barisan Pentadbir Sekolah SK Seri Indah, Ahli Jawatankuasa Sambutan Hari Kebangsaan, AJK PIBG yang sama-sama turut menjayakan Sambutan Hari Kebangsaan, ibu bapa, guru-guru, murid-murid serta seluruh warga SK Seri Indah yang saya hormati. Sambutan Hari Kebangsaan ialah wahana untuk membangkitkan, memupuk dan menyuburkan rasa cinta akan negara dan bangsa Malaysia. Bulan kemerdekaan yang disambut pada setiap tahun mempunyai peranan yang sangat penting dalam membina sebuah negara dan bangsa Malaysia yang berdaulat. Generasi muda yang bakal menjadi pewaris dan pemimpin negara pada satu masa nanti perlu memahami dan menghayati sejarah perjuangan Malaysia di dalam mencapai kemerdekaan dalam erti kata yang sebenar. Tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa, guru-guru dan murid-murid sekian, sekolah sebenarnya mempunyai peranan bagi mendidik dan membina pelajar supaya mempunyai semangat patriotisme yang sangat tinggi. Hari Kebangsaan pada tahun ini bertemakan Malaysia Prihatin. Tema ini amat bertepatan dengan aspirasi yang didukung oleh kerajaan, khasnya Kementerian Pendidikan Malaysia, bahawa seluruh rakyat Malaysia sama ada penjawat awam, sektor swasta, sukarelawan, NGO maupun orang perseorangan turut sama-sama memerangi musuh kita yang utama di hari ini adalah wabak COVID-19. Oleh itu, marilah kita sama-sama menyambut seruan kerajaan bertemakan Malaysia Prihatin ini untuk terus bersatu padu memerangi wabak virus COVID-19 ini. Sekian, terima kasih. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Ali bin Kasmun atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Daun semulur di pekan sari, batang jerami rebah ke bumi, madah dihulur sembah diberi, kata perasmi hajatnya kami. Hadirin yang dihormati, untuk tidak melengahkan masa, majlis mempersilakan Encik Ahmad Nazri bin Zainal Abidin yang dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan Seri Indah untuk menyampaikan sepatah dua kata sekaligus merasmikan Majlis Pelancaran Sambutan Bulan Kemerdekaan kali ke-64 peringkat Sekolah Kebangsaan Seri Indah bagi tahun 2021. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Malaysia, di sini lahirnya sebuah cinta yang murni abadi sejati. Di sini tersemai cita-cita bercambah menjadi warisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan yang berusaha Tuan Guru Besar Muhammad Ali bin Kasmun, GPK 1 Tuan Haji Amran, GPK HEM Puan Siva Sakti, GPK Core Curriculum Cikgu Roh Hisham, GPK PPKI kita Puan Syam,
guru-guru dan warga Sekolah Kebangsaan Sri Indah sekalian. Malaysia Prihatin merupakan tema sambutan kemerdekaan tahun ini. Saya percaya tema ini akan memberikan kesan mendalam dan melahirkan semangat kecintaan terhadap negara dalam hati kita semua sebagai seorang warga negara Malaysia yang cintakan tanah air. Saya mewakili barisan tinggi PIBG Sekolah Kebangsaan Seri Indah dan mewakili ibu bapa ingin melahirkan rasa syukur saya pada hari ini. Walaupun kita tidak dapat bersama-sama berkumpul sempena pelancaran Bulan Kemerdekaan ke-64 tahun peringkat sekolah bagi tahun 2021 disebabkan pandemik yang masih melanda kita. Tetapi dengan adanya teknologi kita masih lagi dapat berkomunikasi secara maya. Guru-guru dan murid-murid sekalian, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu mengambil peluang menghayati makna sebenar kemerdekaan kerana sebuah kemerdekaan itu bukan hanya sekadar retorik pengkisahan sejarah semata-mata. Oleh itu, sempena sambutan kemerdekaan Malaysia yang ke-64 bagi tahun 2021 ini, kita seharusnya mengambil peluang dan ruang bersama-sama bagi menghayati erti sebenar kemerdekaan kerana ia akan menaikkan lagi semangat patriotisme cintakan tanah air dalam diri masing-masing. Guru-guru dan murid-murid sekalian, sungguh pun begitu, berapa ramai di antara kita ataupun dalam kalangan rakyat Malaysia itu sendiri yang benar-benar faham dan menghayati maksud sebenar erti kemerdekaan. Semoga Hari Kebangsaan yang disambut pada tahun ini dapat memberikan manfaat kebaikan lebih baik, terutamanya dalam aspek memelihara perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang pelbagai kaum. Tambahan pula, kita berada dalam era yang sangat mencabar seperti ekonomi, sosial, politik dan wabak pandemik COVID-19 yang melanda sekarang. Guru-guru dan murid-murid sekalian, erti kemerdekaan pada zaman masa kini, generasi muda pasti menganggap merdeka itu adalah bebas daripada cengkaman penjajahan dan menghayatinya dengan sekadar melaungkan merdeka, merdeka, merdeka. Erti kemerdekaan sebenar pada generasi ini adalah membabitkan kemerdekaan jiwa dan minda dipupuk menerusi pembinaan jati diri yang dibentuk melalui empat aspek utama, iaitu agama, akhlak, pendidikan dan bahasa. Kerana generasi muda berhadapan ancaman penjajahan dari segi bentuk baharu, terutama pemikiran dan budaya seiring dengan kepesatan teknologi masa kini. Guru-guru dan murid-murid sekalian, harapan saya agar kita semua dapat mengekalkan ciri-ciri warga negara yang baik, berakhlak mulia, berdisiplin serta hormat menghormati antara satu sama lain. Tanpa melengahkan masa dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan pelancaran sambutan Bulan Kemerdekaan ke-64 peringkat Sekolah Kebangsaan Seri Indah bagi tahun 2021. Dengan itu, saya sudahi ucapan dengan serangkap pantun. Bunga raya di dalam dulang, daunnya pula dimakan ulat. Rakyat dibela, pemimpin dijulang, Malaysia merdeka, kekal berdaulat. Sekian, terima kasih. Merah menyala si buah ceri, tumbuh merimbun di laman siti. Terima kasih ucapan diberi, semoga sentiasa tersemat di hati. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Encik Ahmad Nazri bin Zainal Abidin atas ucapan perasmian sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan upacara gimik perasmian pelancaran Bulan Kemerdekaan bagi tahun 2021. Untuk itu, majlis mempersilakan Adik Akif Hadif Qayyim bin Saharizan untuk laungan merdeka. Dipersilakan. Ku beri sepenuhnya, ku beri sepenuhnya.
selamat sejuta insan. Gelap dalam matahari insan juga bisa insaf. Mana cerita panglima yang wujud benar? Awang hitam kaji awan putih bila berlayar. Hamba keliling dunia, tuannya yang terkenal. Dah merdeka di jasad, harus bebas di akal. Hatiku tetap hanya padamu, kerana aku berdiri. Tanpamu cita-cita hanya kekal sebagai mimpi. Semuanya bermula dari sini. Negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya, ku beri sepenuhnya demi negaraku, oh daraku, hiduplah sepenuhnya, dirgahayu semua. Dan dari 57 jalannya telah disuluh bangkit seakan subuh rebung di lentur bulu. Akibat titik-titik inilah dia. Hujan batu turun selebat tengkujung. Selagi kami mampu, semangat tak pernah lumpuh. Selagi ada tubuh untuk kamu, aku memburu. Aku bubuh semua petir tiada guru. Terima kasih diucapkan kepada adik Akif Hadif atas laungan yang cukup bersemangat sebentar tadi. Hadirin sekalian, bagi menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan kita pada hari ini, dijemput adik Izora Feroza dari tahun 1 Gemilang untuk mendeklamasikan syair yang bertajuk Malaysiaku Tercinta. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terimalah syair Malaysia Tercinta. Aku Melayu, anak Malaysia, lahir di bumi yang kaya raya, bertuah sungguh rasa di jiwa. Hidup
Terima kasih diucapkan kepada adik Izora Feroza atas persembahan syair yang cukup merdu dan bersemangat itu tadi. Begitulah tadi sambutan Majlis Pelancaran Bulan Kemerdekaan dalam norma baharu. Diharapkan sambutan ini akan sentiasa bersemangat dan hangat sepanjang sambutan bermula pada hari ini hinggalah pada penutupnya. Diharapkan semua warga Sekolah Kebangsaan Seri Indah dapat mengambil bahagian dalam aktiviti sepanjang Bulan Kemerdekaan ini. Terimalah dua rangkap pantun dari saya. Pohon berangan, tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap, tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada semua guru, warga Sekolah Kebangsaan Seri Indah, ibu bapa dan murid-murid atas kehadiran dan kerjasama anda. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita akhiri majlis pada hari ini dengan menyanyikan lagu Kemerdekaan. Sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia. Saya anak Malaysia, saya.
tanggal 31 bulan 8 57 merdeka merdeka tetaplah merdeka ya pasti menjadi sejarah tanggal 31 bulan 8 57 hari yang mulia hari bahagia sambut dengan jiwa yang merdeka. Tetaplah merdeka, ia pasti menjadi sejarah.